Sebanyak 24 unit si robot terbang atau Sukhoi Su-35 tidak lama lagi akan dipasok Moskow ke Teheran. Setelah sebelumnya Rusia menawarkan jet tempur kelas berat ini ke Mesir, namun gagal dikarenakan sanksi ekonomi Amerika dan beberapa negara Eropa terhadap Rusia. Sanksi yang dimaksud antara lain ke industri pertahanan, teknologi sensitif, pabrik minyak, dan lain-lain. Khusus di bidang pertahanan, Rusia bakal kehilangan beberapa sumber besar untuk jet tempur Sukhoi Su-35. Di antaranya mengenai radar array dan sistem avionik dipindai yang sebelumnya diimpor dari Israel dan sejumlah negara di Eropa. Dari kegagalan itu membuat Moskow mengalihkan pemasarannya ke negara yang lebih potensial. Dan akhirnya Iran lah yang masuk dalam radar pembelian paling kuat. Menurut pejabat intelijen barat, pilot-pilot Iran juga sudah mulai terbiasa menerbangkan jet tempur kelas berat itu. Dikarenakan sebelumnya sudah pernah menerbangkan jet tempur Su-35 dalam latihannya dengan Angkatan Udara Rusia. Berikan pendapatmu mengenai langkah Moskow dalam penjualan jet tempur Su-35-nya ke Iran. Silakan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih. Wassalam.